Kita sekarang ada di Pasar Sinpasa. Di Sinpasa di mana ya? Bu, Sinpasa di mana sih? Pokoknya kita di Sinpasa di Summarecon Bekasi ya? Ya, di Summarecon Bekasi. Kita muter-muter sini, ada apa aja kita muter, siapa tau udah kunyah. Sampai sih, mau belanja? Iya, nggak tahu mau ngapain, pokoknya datang kita cari sesuatu yang unik aja di sini. Jalan nih, Kang. Kayaknya kesini lebih seru ya? Sekarang. Enggak, nanti. Enggak, sarapan dulu. Nunggu digusur. Jadi Neng, apa Kang? Di pasar ini ternyata terbagi ini Neng, jadi blok sana itu emang jualan makanan yang sudah jadi. Ada tadi yang kita apa, tupa tahu. Dan di blok sebelah sana itu kayaknya yang daging, ikan kayak gitu ya. Enak ya? Jadi di satu tempat. Rapi ya Kang ya jadinya. Rapi lagi satu tempat, semuanya ada. Mas, lagi belanja? Iya. Oh bukan yang punya? Bukan, lagi belanja. Buat keluarga masaknya mas? Enggak, buat kakak. Buat jualan. Oh. Iya. Emang jualan apa mas? Jualan empal gentong. Empal gentong? Hah? Empal gentong mas? Empal gentong adalah makanan khas dari? Cirebon ya? Nah itu. Eh bener ya? Betul. Oh bener ya? Kenapa disebut empal gentong? Karena dulu awal-awal asal-muasalnya pembuatannya itu di dalam gentong tanah. Oh tanah liat. Itu. Iya. Tanya kan boleh gak kita ikut? Boleh nggak kita ikut dari mulai ini masak prosesnya sampai matang? Boleh. Iya sih. Pengalaman. Yuk, punya sejati kita kunyah. Cari lagi yuk, bantuin si Mas. Oh, berarti tinggal masaknya ya? Iya. Jadi masak kita. Di sini mas, enak bener belanja di sini deket langsung masak di sini dijual di sini. Ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, bawang merah, bawang putih digerus satu. Iya. Terus masukin ke air yang mendidih ya mas ya. Iya. Nah, kita masukin ke air mendidih. Jadi, angkat Kang, angkat. Saya boleh motong sendiri mas? Boleh. Biar porsinya kita yang atur. Kang, mana Kang? Itu lagi nunggu tuh diantriin. Nah, ini punya kamu, Neng. Itu punya aku. Aku yang pakai lontong tadi. Acar. Bu, saya pengen teh tawar. Iya, dua. Ciri khas dari empal gentong salah satunya sangat identik banget sambalnya, yaitu jeng-jeng. Dia menggunakan cabai kering. Jadi tidak menggunakan sambal-sambal yang biasa digerus gitu enggak. Dia selalu menggunakan cabai kering. Ini ciri khas dari empal gentong. Sebelum pakai sambal kita coba dulu ya kuahnya ya. Hasil yang tadi Neng. Coba kuahnya ya Neng ya. Wangi. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Mang Pepi, kuahnya gurih banget sih. Gurih banget kan. Seger ya. Coba sama lontongnya Neng. Wah, enak banget ya. Dagingnya empuk. Mas, ya. Boleh minta foto nggak? Boleh. Mas Doni, lihat kamera yang putih, hitungan ketiga berteriak. Empal gentong. Teriak ya, kenceng ya. Hai, Pak. Satu, dua, tiga. Empal gentong.
apa kamu ngagetin? Jalannya kok nantangin gitu? Megang kamera satu, megang handphone satu itu kurang efektif, Neng. Hati-hati. Kan, Kang Pepi, abis ini kita mau kemana nih, Neng? Lagi ngecek, kemana ya? Ada acara apa di Bekasi, Neng? Hah? Tiket Festival Kuliner Bekasi. Bentar nih, ada lagi acaranya. Wih, rame banget lagi. Mau lihat nggak, Kang? Mana lihat? Ih, kepo deh. Itu rame banget. Festival Kuliner Bekasi. Neng, berarti kita sekarang ke Festival Kuliner dan... Dan? Punya. Ayo, Neng.